Waktu berlalu begitu pantas. Menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi hendak solat duha. Tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Teringin setiap pagi membaca satu juzuk Al-Quran. Menambah hafalan satu hari satu ayat, itu pun tidak dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam, melalui malam kecuali dengan tahajud dan witir, walaupun hanya 3 rakaat, semua tinggal angan-angan. Beginikah berterusannya nasib hidup menghabiskan umur, sekadar berseronok dengan usia. Lalu tiba-tiba menjelmalah usia di angka 30. Sebentar kemudian 40. Tidak lama terasa menjadi 50. Dan kemudian orang mula memanggil kita dengan panggilan Tok Wan, Nek, Opah, menandakan kita sudah tua. Lalu sambil menunggu sakratul maut tiba, diperlihatkan catatan amal yang kita pernah buat. Astaghfirullah, ternyata sedekahku tidak seberapa dan infakku cuma sekadarnya sahaja. Mengajarkan ilmu tidak pernah ada, silaturahim tidak pernah dibuat. Justru, apakah roh ini tidak akan melolong, meraung menjerit menahan kesakitan di saat berpisah daripada tubuh ketika sakratul maut? Tambahkan usiaku ya Allah. Aku memerlukan waktu lagi dan lagi dan lagi untuk beramal sebelum kau akhiri ajalku. Belum cukupkah kita menyia-nyiakan waktu selama 30, 40, 50 atau 60 tahun? Perlu berapa tahun lagikah untuk mengulang siang, mengulang pagi, mengulang petang dan malam? Perlu berapa minggu, berapa bulan dan berapa tahun lagi agar kita benar-benar bersedia untuk mati? Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala. Maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena.